Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, ada satu kabar duka cita untuk penyokong-penyokong Tun Mahathir. Kita tahu bahawa beliau adalah legenda politik Malaysia, menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali. Namun saudara-saudara, di saat usia Mahathir yang sudah genap 99 tahun, ramai yang berkata, masih mampukah Tun Mahathir bertahan? Adakah beliau masih lagi mahu aktif dalam politik? Ada gesaan terhadap Mahathir supaya beliau rehat, supaya bersara dari dunia politik dan fokus dengan keluarga. Namun kita dapat lihat, beliau masih lagi, saya boleh katakan masih lagi aktif di dalam politik. Jadi saudara-saudara, di saat usia Tun Mahathir menghampiri 100 tahun, apa yang berlaku kepada Mahathir? Terkini, saudara-saudara, disahkan pada 18 Julai, Tun Mahathir dirawat di IJN kerana batuk. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini ada yang bertanya, masihkah Mahathir mempunyai niat untuk jadi Perdana Menteri lagi? Masihkah beliau mampu untuk berjalan ke sana ke sini aktif di dalam politik? Sedangkan pada PRU15 yang lepas, beliau telah kalah teruk. Satu kerusi pun tak menang. Bahkan ada yang sudah berkata bahawa Tun Mahathir memang tak layak lagi untuk lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang kata selamat tinggal Mahathir. Mahathir kritikal dalam politik kerana beliau tidak mampu memberikan saingan kepada Anwar Ibrahim. Namun tuan-tuan dan puan, sekiranya Tun M masih mahu aktif dalam politik, masih mahu melawan Anwar, melawan kerajaan, ataupun aktif dalam politik lah, adakah anda setuju dengan tindakan Tun M itu? Bagi saya, di saat usia Mahathir yang sudah menghampiri 100 tahun, walaupun ada yang ramai ramai yang kata patut Mahathir rehat, karena di usia yang terlalu tua itu, apa-apa boleh berlaku. Jadi saudara-saudara, kita doakan yang baik-baik untuk Tun Mahathir. Disahkan Tun M dirawat di IJN kerana batuk. Jadi nak cakap Tun Mahathir ini selamat tinggal, semoga tenang di sana, Mahathir dalam kenangan. Boleh juga kerana di dalam politik kita dapat lihat Tun Mahathir dalam keadaan yang amat kritikal di dalam bahagian politik. Kerana beliau bukanlah mempengerusikan mana-mana parti. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan status Mahathir, perlukah beliau lepaskan semua jawatannya di dalam politik, bersara saja dan rehatlah bersama keluarga. Kerana di saat usia Tun Mahathir yang sudah terlalu tua, amat merisaukan untuk beliau jalan ke sana ke sini. Namun saya respect Tun Mahathir sebab beliau pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali. Jadi saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu persoalan yang menjadi perdebatan ramai orang, juga menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya penyokong-penyokong PH dan PN. Kalau Anwar jatuh, siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri seterusnya? Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan. Saya ada memberikan beberapa pilihan undian, yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin, dan juga Zahid. Namun itu hanya empat pilihan yang saya sediakan. Sebenarnya ramai lagi calon yang boleh menjadi Perdana Menteri, asalkan ataupun syaratnya itu adalah pilihan rakyat. Contohnya Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri, mungkin Saifuddin Nasution, mungkin Nurul Izzah, ataupun Dr. Wan Azizah, ataupun mungkin juga Tok Mat. Kalau bahagian Perikatan Nasional pula, ada yang kata Muhyiddin pun boleh jadi PM, Hadi Awang pun boleh jadi PM,
Azmin Ali pun boleh jadi PM. Jadi sebenarnya ramai calon. Ah, kenapa saya kata ramai calon? Sudah pasti penyokong PN mahu Muhyiddin ataupun beberapa nama besar di dalam PN untuk jadi Perdana Menteri. Begitulah juga bagi penyokong PH. Namun satu tulisan daripada Syahbuddin pada 19 Julai. Kalau Anwar dijatuhkan, tak semestinya Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Ah, adakah di sini harapan untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri sudah tidak ada? Nah, lagi pula beliau hari ini sedang berhadapan dengan beberapa kes mahkamah. Menurut tulisan daripada Syahbuddin, seorang rakan yang merupakan pengikut tegar Anwar Ibrahim sejak era reformasi menegur beberapa tulisan saya yang mengkritik kerajaan Madani dengan mengatakan tindakan saya itu hanya akan membuka ruang kepada Muhyiddin kembali semula sebagai PM. Katanya, jika Presiden Bersatu itu kembali sebagai PM, episode kegagalan selama 17 bulan sebelum ini akan berulang kembali. Wow, mungkinkah ini juga salah satu penyebab supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi? Mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin, sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM. Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin, sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM. Di dalam tulisan ini, adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya. Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini, rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya bagi tempoh 10 tahun atau selama dua penggal. Saya hanya senyum mendengar keinginannya agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun. Dalam hati saya berbisik, jangankan 10 tahun, nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya. Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini, ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama. Menurut mereka, adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini, baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal atau akan ditumbangkan dalam PRU 16. Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM. Beliau hanya antara pilihan tetapi bukan pilihan utama. Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan, bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman. Harus diakui, laluannya adalah sukar untuk menjejaki langkah Tun Mahathir menjadi PM sebanyak dua kali. Di Blok Pembangkang, laluan untuk Hamzah yang kini Ketua Pembangkang atau Ahmad Samsuri daripada PAS dirasakan lebih terbuka. Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu, Islam yang terus berkembang, jika dalam PRU 15 lalu, PAS mampu memenangi 43 kerusi parlimen, jumlah kemampuan menang parti itu dijangka akan bertambah lagi. Jadi menurut tulisan daripada Syahbuddin Husin, dipendekkan cerita, selepas Anwar tiada, tak semestinya Muhyiddin merupakan penggantinya. Jadi tuan-tuan dan puan, memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan, akan tidak jadi Perdana Menteri lagi. Tapi persoalannya bila? Nah, itu persoalannya bila. Jadi apa komen anda tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.